Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi sepasang kekasih yang bersimbah darah di dalam kamar kos tadi, masih ada informasi lain diantaranya aksi main hakim sendiri yang terjadi di sejumlah daerah, serta segmen khusus berkas buser, teganya kau begal anakku hingga tewas. Segera kita jelang buser pagi selengkapnya, saya Dazen Prila. Informasi pertama, saudara, sepasang kekasih ditemukan bersimbah darah di dalam kamar kos di Cianjur, Jawa Barat pada Minggu malam tadi. Sang pria yang berprofesi sebagai pegawai penagihan koperasi simpan pinjam tewas di lokasi kejadian, sementara sang wanita kritis. Saudara, seorang pria dikeroyok massa setelah tertangkap warga karena diduga mengambil dompet pemilik warung makan di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur. Karena banyaknya warga yang hendak menghakimi pelaku, polisi sampai harus melepaskan tembakan peringatan. Informasi selanjutnya, saudara, tertangkap basah mencuri burung peliharaan. Dua pria di Samarinda, Kalimantan Timur babak belur dikeroyok warga. Warga kesal lantaran aksi serupa sudah sering terjadi di wilayah mereka. Dipergoki warga, seorang pria yang hendak memperkosa siswi SMA babak belur dihakimi massa. Anda kembali di Booster Pagi, saudara. Remaja laki-laki berusia 13 tahun ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Ciliwung, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban tenggelam usai berenang bersama dua rekan lainnya yang berhasil diselamatkan. Sebuah minibus menabrak besi pembatas jalan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibatnya, kendaraan mengalami kerusakan berat di bagian depan karena besi pembatas jalan menembus masuk dari bagian depan hingga ke dalam mobil. Informasi lainnya, saudara, tiga pemalsu surat keterangan tes cepat atau rapid test di kawasan Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur ditangkap polisi. Dalam aksinya, para pelaku menyasar calon penumpang kapal dengan mematok tarif Rp500.000. Saudara, dengan menggunakan parang, seorang pria di Kabupaten Merauke, Papua mengancam siswi SMA yang hendak diperkosanya. Beruntung warga memergoki aksi pelaku dan amuk warga pun tak terhindarkan. Saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum untuk Anda dalam Buser 6. Saudara, aksi begal sadis dilakukan oleh geng motor di Bekasi, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial pada penghujung tahun 2020 kemarin. Ibu korban tak terima anaknya tewas mengenaskan dan meminta utang nyawa dibayar nyawa. Bagaimana kisahnya? Saudara, inilah berkas Buser selengkapnya. Dan saudara, saya sudah jumpa kita pada Buser pagi kali ini. Saya Dazen Prila, ingat tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.